Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau bicara tentang kejadiannya yang menimpa almarhumah Vanessa Angel dan juga almarhumah suaminya tercinta, itu terus terang ini merupakan peristiwa yang sangat mengenaskan ya. Dan akhirnya saya juga ingat gitu, ingat kejadian saya dulu 10 tahun yang lalu ya. Ya, jadi apa ya? Jadi akhirnya ya, sebenarnya ingat juga gitu, hari-hari juga selalu ingat mendiang almarhumah gitu. Tapi dengan adanya kejadian ini jadi teringat lagi gitu ya. Apalagi mereka sedang membina rumah tangga yang sedang bahagia. Bahagia banget karena ada anak yang lucu. Bedanya kalau Vanessa Angel dia sudah punya anak, ya kan? Ya, mungkin kalau kejadian yang menimpa saya, almarhumah sedang mengandung. Ya terus terang sampai sekarang kalau saya ngelihat beritanya Vanessa Angel tuh di media masih suka apa? Ya dengarnya sedih gitu. Ya nggak nyangka gitu kan. Cepet. Keluarganya juga pasti kehilangan banget Bang. Apa namanya? Ya nggak nyangka maksudnya. Kemarin masih ada, tiba-tiba hari ini ada berita Vanessa udah gak ada, jadi apa yang keluarganya rasakan saya juga merasakan gitu, kayaknya gak percaya gitu orang yang kita cintai meninggal begitu cepat gitu ya. Lebih sakit yang seperti ini ya, yang tiba-tiba tadinya beberapa jam yang lalu masih ada, tiba-tiba mendengar berita kecelakaan gitu. Dan yang lebih sedih lagi itu kemarin kita juga dalam perjalanan dari Medan, Bang Haji juga yang nyetir, jadi sepanjang perjalanan itu penuh haru lah pokoknya. Ya semoga amal ibadahnya Vanessa dan suaminya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai saudara sesama Muslim sering mendoakan, mudah-mudahan semua timah. Dan berharap ya kejadian seperti ini ya, yang asbabnya adalah kecelakaan di jalan tol, berkurang gitu ya. Gitu ya, ini mungkin juga masukan juga buat para pembuat jalan tol supaya dipikirkanlah ya, supaya bikinlah ruas jalan yang memang benar-benar safety juga gitu loh buat pengendara, apalagi pengendara misalkan dalam keadaan oleng atau apa namanya dalam keadaan ngebut tiba-tiba hilang kendali menyebabkan kecelakaan ya, yang disesuaikan dengan SOP-nya lah gitu kan, seperti ada taman di tengah-tengah. Dulu saya ngelihat gitu tol selalu ada di tengah-tengahnya tuh kayak ada. Tapi sekarang saya hampir melihat beberapa tol tuh taman ya, semua ada beton gitu. Iya, semua rata-rata udah tinggal ini jalan, cuma dibatasi sama apa namanya pinggiran-pinggiran jalan tol itu. Nah, itu ternyata yang seperti model seperti itu ternyata memang tidak safety gitu untuk orang-orang yang sedang mengalami hilang kendali, yang ngantuk, yang entahlah apalah pokoknya yang menyebabkan kecelakaan gitu. Ternyata memang yang model seperti itu justru berbahaya. Aku juga 2 tahun lalu ngalamin juga Bang Haji. Aku juga yang nyetir 2 tahun yang lalu itu lebaran, aku jemput pembantuku baru melahirkan, dia bawa anak bayi belum sebulan. Asisten rumah tangga. Iya, asisten pembantu. Aku yang setir. Asisten rumah tangga. Jadi ibarat kata itu aku cuma merem sedikit hanya karena saya mau lihat rest area. Saya hanya belok ke kiri lihat rest area mau sholat subuh. Itu hilang kendali, aku nabrak bener-bener mobil-mobil Fortuner aku hancur depannya, dan nabrak mobil orang yang bener-bener mobil orang yang saya tabrak itu hancur. Untungnya mobil yang saya tabrak itu orangnya selamat. Saya ganti mobilnya. Pokoknya bikin saling nyaman lah. Tapi itu membuat trauma yang agak lama saya untuk menyetir di jalan tol, makanya sampai sekarang kalau melihat orang kecelakaan di jalan tol tuh suka ngilu.
karena papahku sendiri almarhum juga meninggal karena kecelakaan ketika aku umur setahun setengah. Mobil. Jadi, iya, jadi aku kalau misalkan dengar lihat orang oh, itu di tol atau di mana? Enggak, bukan di waktu zaman dulu bukannya belum ada tol. Tapi tabrakan mobil sama mobil. Ya, waktu itu papahku kesenggol sama truk juga. Jadi subhanallah papanya mudah-mudahan apa sih kita yang bawa mobil itu diberikan kekuatan ketika kita lagi nyetir ya. Iya, memang juga ya ini masukan juga ya buat teman-teman nanti misalkan mau ngendarain ya hindari main-main handphone. Kalau lagi nyetir mau itu dalam keadaan apa namanya dalam keadaan nggak ngebut maupun ngebut ya. Kalau ngantuk mendingan istirahat dulu, tidur ya nggak sih? Apalagi sekarang kan sudah banyak rest area, kita mungkin minggir dulu ke rest terus area. Terus usahakan kalau misalnya kita mau perjalanan jauh itu harus ada cadangan supir. Dicek kesehatan kendaraannya, bannya, mobilnya, ya. Terus ya pokoknya harus sehat semuanya lah gitu. Kan karena kita udah tahu medan tol kita ini sekarang sepertinya memang tidak sesempurna ya. Tidak sempurna medan tolnya itu ya yang harusnya sesuai dengan SOP gitu kan. Tengah-tengahnya tuh ada tamannya tuh karena dulu kita pernah lihat kan ya, tol. Taman. Jadi kalau kenapa-napa tuh nanti dia akan mendarat di situ. Gitu. Karena kita sekarang lihat mobil nyusruk di tengah-tengah nih itu ternyata itu justru penyelamat. Gitu ya, jadi ini sebenarnya pembelajaran buat semuanya lah, buat pengendara, pemilik mobil, sama itu apa namanya pengada jalan gitu, harus benar-benar sama-sama saling melengkapi gitu. Jangan kejadian ini udah sering terulang ya, ya kan? Saya juga pernah mengalami, tapi alhamdulillah saya sehat walafiat gitu. Juga alhamdulillah. Di mobil saya itu waktu itu penumpangnya itu ada 6 orang, ada anak bayi, semua selamat alhamdulillah, hanya mobilnya aja yang hancur Bang Anji. Mobilnya hancur, akhirnya mobil aku diderek. Ketika itu aku baru bayar tol Cirebon, gak jauh dari tol Cirebon. Diderek sampai kilometer berapa, itu ngedereknya aja mahal. Iya. Jadi ini kadang juga tapi bukannya enggak. Tol gratis kalau di dalam tol? Itu hanya tulisannya aja, ini serius? Juga buat unek-unek. Wah, juga ya, buat ini unek-unek saya masukan juga, nih. Buat masukan juga, di situ tulisannya derek gratis. Gratis. Tapi ketika kita call derek, itu boro-boro gratis. Apa karena jangan-jangan mobil nanya itu pun mahal sekali. Apa jangan-jangan gratisnya di area tol aja, begitu keluar tol udah kena cas? Ya iya mungkin ya, jadi makanya. Ya ini masukan lah ya, masukan buat jasa marga. Kalau bisa, kalau memang orang ada jasa derek dari pihak jasa marga itu jangan terlalu mahal lah, karena membebani banget buat aku juga waktu itu. Cuman ini juga masukan juga buat jasa marga ya, kalau dari saya harusnya kalau memang udah kecelakaan, mau itu penyebabnya adalah si A atau si B, kalau memang ada meninggal, ya harapannya ya berikanlah santunan gitu loh. Karena kita kan masuk tol juga bayar, ya kan, alasan memang ada asuransinya gitu. Jadi nggak usah dilihat dari kronologinya si inilah kelalaian ini, ya udah memang udah nyawa, udah meninggal gitu kan, gitu. Dan alhamdulillah sih kalau pada waktu saya dulu kami mendapatkan santunannya itu alhamdulillah dipermudah, ya lama gitu. Jadi memang itu cukup membantu lah uang santunan itulah. Karena apa? Pertama untuk biaya rumah sakit, ya kan. Terus pengobatan, gitu kan. Terus juga waktu itu kebetulan mobil saya itu mobil sewaan, gitu kan. Saya mesti ganti, gitu karena asuransi tidak mau mengcover. Karena pertama apa, mobil itu memang dibuat untuk mobil pribadi, bukan untuk disewa, kecuali memang didaftarkan untuk disewa. Nah jadi akhirnya saya waktu itu kalau nggak salah kena nombok 70 juta ya untuk apa namanya, untuk memperbaiki seperti awal gitu, harus seperti awal gitu. Pokoknya yang jelas dalam kondisi seperti ini saya yakin dari keluarganya mereka berdua ya, almarhum sama almarhumah, almarhumah penasihatnya sekarang lagi kalut ya, lagi dalam kan. Makanya kalau asuransi cukup membantu gitu, membantu untuk meringankan gitu ya. Nyetir itu harus pakai hitung-hitungan. Kalau saya pengalaman ya, dalam keadaan lenggang ya, itu kita jangan kegeeran kalau nyetir gitu.
harus waspada. Kadang-kadang dari belakang ada mobil meninap gitu kan. Terus kadang-kadang ada di depan kita memang dalam keadaan jauh, tiba-tiba dia bisa pindah posisi. Dan satu lagi buat teman-teman yang punya gambar-gambar almarhum dan almarhumah, apalagi foto si kecil yang lagi lebam-lebam begitu, saya juga melihat, janganlah, jangan diekspos, kasihan. Apalagi ini kan sebenarnya ini tentang hak perlindungan ya untuk balita gitu, nggak boleh diekspos seperti itu gitu. Janganlah, karena buat demi kepuasan batin. Kalau memang Anda sudah terlanjur dikirimin, udah cukup buat pribadi aja. Kalau mau setelah itu dihapus gitu. Saya pun pernah mengalami seperti itu kan, foto almarhumah istri saya tersebar kemana-mana, bikin jadi trauma ya kan, kasihan gitu. Kalau mau udah cukup jadi dokumen pribadi ya, jangan dijadikan masuk ke medsos-medsos untuk orang lain juga melihat gitu. Jadi tolonglah teman-teman, kerjasamanya yang baik, kita saling mengingatkan gitu kan. Kalau misalkan kejadian itu menimpa pada teman-teman seperti itu gimana? Teman-teman kecelakaan, terus gambarnya disebarluaskan gitu. Kalau untuk sekali hanya sekedar mengetahui kebenarannya nggak apa-apa. Tapi kalau untuk terus akhirnya disebar lagi untuk konsumsi yang mungkin di luar dari sekedar pemberitahuan, itu jangan. Itu jatuhnya zalim gitu ya. Apalagi mohon maaf ya, badannya Vanessa juga bajunya kebuka yang waktu terpental seperti jadi, itu janganlah. Keluarganya kan jadi bikin tambah sedih. Kalau bisa hibur keluarganya ya. Apakah terserahlah dengan caranya masing-masing menghibur, apakah bikin pengajian atau seperti apa. Jangan mengupload seperti itu. Karena maut itu semuanya akan mengalami, ya, semua akan mengalami. Terus juga, tapi caranya Allah mengambil nyawa kita nggak ada yang tahu. Ada yang lewat kecelakaan, ada yang dengan sakit keras, ya kan. Dan kita kan nggak mau lah jadi bahan tontonan, ya kan, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu aja, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran buat saya pribadi, juga buat Indah, buat teman-teman semua untuk disampaikan. Itu aja, terima kasih banyak teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.